Kotak dari atas, kanan atas. Pokoknya menghindari bagian yang bolong-bolong ini, sama 3 kotak dari kanan. Nah, anggap ini kita ketemu titik A. Nah, titik A itu nanti sama dengan titik A yang di sini. Sama dengan ini yang bagian pola belakang. Nah, pola belakang ini titik ini juga namanya titik A. Nah, titik A yang di pola belakang sama yang di pola yang di kertas ini kita satukan. Usahakan kotak-kotaknya ketemu ya. Kemudian kita jiplak. Jiplak dulu. Bola belakang. Pakai pensil aja ya. Kalau misalnya pakai pena biar nanti Popo ngelihatnya jelas. Biar terang. Ini pola belakang. Mas. Ya, dijiplak. Nanti ini yang kita pecah pola. Kalau jadi kalau kita setiap kali kita bikin baju ada yang namanya itu pola dasar. Nah, pola dasar itu yang ini. Ini nanti tinggal kita kalau mau bikin dress atau apa di mengembangkan atau membuat polanya berdasarkan pola dasar yang ini, nggak berubah-ubah. Jadi ini biar tetap ada, biar nanti nggak tiap kali kita bikin baju terus pikirin pola dasar. Kalau gini kan tinggal dijiplak. Boleh.